meninggal dalam keadaan muslim. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Artinya, menjalankan ketaatan setiap waktu, setiap saat, sehingga kapanpun Allah panggil kita, kita berada dalam kondisi Islam dan berserah diri kepada Allah. Itulah kenapa sabar sangat dibutuhkan dalam setaatan demi konsistensi dan kesinambungannya sampai akhir hayat. Selain sabar, Allah juga memerintahkan kita agar dijadikan salat sebagai penolong. Bagaimana caranya? Salat merupakan bentuk ketundukan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Salat yang sempurna juga membutuhkan kesabaran. Salat bukan hanya kewajiban berupa ritual dengan bacaan dan gerakan tertentu. Salat merupakan tempat seorang hamba mengadukan persoalan ke Rabb-nya. Salat juga tempat seorang hamba beristirahat dan mendapatkan kembali kekuatannya. Dalam mengajak sholat, Rasulullah biasa mengucapkan kepada Bilal, "Wahai Bilal, berilah kami istirahat dengan sholat." Dalam sholat terdapat gerakan sujud yang merupakan saat-saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu ketika ia sujud, maka berbanyaklah berdoa di dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. Sholat yang akan jadi penolong adalah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh menyempurnakan syarat dan rukunnya, menjaga adab dan sunnahnya, dan terus konsisten seperti itu. Seperti firman Allah Ta'ala ketika menyebut sifat mereka yang beruntung, yaitu dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Al-Quran Surah Al-Mukmin ayat 9. Sholat seperti inilah yang betul-betul menjadi penolong bagi pelakunya. Bukan sholat yang dilakukan dengan bermalas-malasan, sekedar gugur kewajiban, apalagi hanya pamer karena ingin dilihat orang. Sholat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi penolong dalam berbagai ujian dan musibah. Baik musibah itu menimpa diri, harta, kerabat, atau agama. Sholat merupakan pengaduan langsung antara Allah dan hambanya. Hal ini juga pernah Allah pesankan kepada Bani Israel ketika mereka berada dalam penindasan Fir'aun. Pesan itu Allah sampaikan kepada Nabi Musa melalui firman-Nya. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat. Sholat juga sebagai penolong untuk menghapus dosa-dosa. Setiap manusia pasti pernah salah dan khilaf, dan setiap kita tak luput dari dosa. Sholat tidak hanya menjadi tiang agama, tapi juga Allah jadikan sebagai pengampun dosa-dosa. Keterangan ini kita dapatkan dalam Surah Hud. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Al-Quran Surah Hud ayat 114. Salat menghapus dosa seperti air menghapus kotoran. Perumpamaan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, bagaimana menurut kalian jika di depan rumah kalian terdapat sebuah sungai dan kalian membersihkan diri di dalamnya 5 kali sehari? Apa masih tersisa kotoran di tubuh kalian? Para sahabat menjawab, tentu tidak. Rasulullah melanjutkan, Allah jadikan sholat 5 waktu sebagai penghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain itu, sholat juga akan menjadi amal yang pertama diperhitungkan di hari kiamat. Jika sholat baik, maka amal lain akan baik. Jika sholat bermasalah, maka amal lain akan berpotensi salah. Pemirsa Hasanah, dunia tempat ujian dan cobaan. Kita membutuhkan senjata yang kuat agar mampu bertahan. Sabar, sholat yang di dalam